Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas Tuhir Pondok Mutus Indonesia. Terima kasih buat Anda yang sudah subscribe channel ini. Bagi yang belum, silahkan Anda subscribe dan juga tekan loncengnya. Kali ini saya akan memberikan sebuah video salah satu dari peserta pelatihan hipnotis jarak jauh. Beliau bernama Mas Maulana Ishak yang sekarang ada di Kalimantan. Beliau asli orang Jawa, tepatnya di daerah Jawa Timur, di daerah Kediri. Nah, beliau ini adalah salah satu dari sekian banyak murid yang sudah belajar dengan jarak jauh dan mahir. Nanti Anda bisa saksikan videonya bagaimana beliau ini menghipnotis dengan sangat mudahnya. Berkali-kali beliau itu mengirimkan praktek hipnotis kepada saya dan saya sangat senang sekali karena hasilnya sangat memuaskan. Nah, bagi Anda, silahkan nanti dukung channelnya Mas Maulana karena beliau juga membuat YouTube. Nanti saya berikan linknya di deskripsi di bawah video. Silahkan Anda klik dan Anda subscribe juga. Bagi Anda yang tertarik untuk mempelajari tentang ilmu hipnosis, ilmu pikiran, ilmu terapi, dan yang lain-lain, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu. Silahkan nanti PM ya, WA saya berikan nomornya di kolom video dan juga di kolom deskripsi di bawah video. Semoga ini menjadi pelajaran buat Anda bahwa siapapun yang mau belajar dengan tekun, mau mempraktekkan ilmunya akan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Selamat menonton sampai selesai. Salam hormat dari saya Mas Nuf. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hormat, salam hipnosa. Terima kasih. Dan semakin coba dibuka terjadi hanya terkunci. Sekarang mata hitung 1, 2, 3 misalkan terkunci, gimana rasanya? Lengket ya, terkunci ya. Kaku kunci, terkunci. Oke, saya tangan ini lagi kaku, lengket, terkunci. Iya, semakin coba dibuka semakin lengket. Teknik selanjutnya bisa kita lakukan yang namanya dipening. Dipening itu pendalaman ya, karena pendalaman itu suatu sugesti yang bisa diterima semakin nyata dalam pikiran itu sendiri. Dan nanti kenapa nanti bisa dibuka di tahun ketiga, namun anehnya Anda mengingat sendirikan jari saya malah tertidur. Oke, sekarang itu 1, 2, 3. Tangan kananmu ini di telapaknya akan muncul video yang kamu bayangkan sekarang. Oke, 1, 2, 3. Nah, seru ya. Film apa wi? Sam. Terlalu lucu dunia aku tapi seru. Seru ya. Api mana api mu ya? Iki mau ngedulu HP apa wi? HP apa? HP ku. Apa? Realme. Realme biru. Realme 6. Realme 6 ya. Jadi film lucu ya Pak Grimby. Aku pernah dulu film lucu kayak OVJ nih. Nah, saya jadi film lucu. Nah, jangan. Wih, lucu ya filmnya. Gue lucu namanya. Wih, seneng gitu, seneng tambah seneng. Tambah lucu, gue tambah lucu gitu. Volumenya buanter gitu. Wih, seru gitu. Bang, makanya.
tambah ganteng ya apa, bahkan aku gak bisa ndelok aku neng sing ngrungokne swara iki, swara iki swara atimu. Nah, suara yang kamu dengar sekarang adalah suara hatimu. Sekarang bahkan tak sentuh pun enggak akan terasa apa-apa. Lucu, makin ngakak nang. Wis makin tertawa karena lucu filmnya. Wih, tambah lucu. Tambah seru, tambah lucu. Oke, teman-teman, kalau orang yang sedang tersugesti itu dalam imajinasinya sangat jelas dan nyata bahwa apapun yang diinstruksikan akan menjadi kenyataan.